wajib membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan yang kebetulan itu adalah foto tadi Bapak. Jadi kalau Bapak lihat itu jadi biru-biru itu tulisannya tambah Yusufia yang dibikin oleh founding partner sekali ini. Memang ada yang menyampaikan kepada saya bahwa ini seperti dengan istri Bapak. Tambah dengan seperti istri tambah, iya. Jujur dengan istri tadi agak berat. Setia ini yang paling berat saya bilang. Tapi tentunya tambah Yusufia ini relevansinya masih sangat kuat. Sampai saat ini dalam dunia usaha dan juga dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Bapak Presiden, izinkanlah saya ingin sekali memperkenalkan satu sosok yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya minta kepada Bapak Jubaidi untuk naik ke atas panggung. Mohon agak cepat. Kalau tidak protokolan ini bisa marah kepada saya. Nah, silakan Bapak. Nah, Bapak juga ini Bapak Presiden. Jadi Bapak. Ada di kebetulan Bapak. Bapak juga ini Bapak Presiden adalah tukang sampah dari Jogja. Sudah 20 tahun. Hidup sebatang kara. Karena istri sudah meninggal 5 tahun yang lalu, Pak ya. Anak juga sudah berpisah. Tinggal hanya 2x3 meter di kos-kosannya. Tetapi yang membuat luar biasa Bapak Presiden, beliau ini baru menemukan uang di tempat sampah di jalan. 20 juta rupiah, tepatnya berapa? 20.190.000 dan dikembalikan karena tidak tahu ke siapa, dikasih ke Kapolsek. Ke Kapolsek, ya. Dan alhamdulillah, dua hari kemudian yang punya datang ke Kapolsek dan duitnya bisa dikembali. Dan yang punya, saya sampaikan, ternyata adalah satpam yang pinjam duit ke koperasinya untuk mengaminkan anaknya. Jadi benar-benar alhamdulillah. Tapi yang lebih luar biasa, Bapak Presiden perlu saya sampaikan, ini bukan kali pertama, ini sudah 5 kali. Video ini mengembalikan duit yang ketemu di tong sampah. Yang pertama, kita sampaikan 4,5 juta, ya Pak ya, dikembalikan. Yang kedua, 5 juta lebih dikembalikan. Kemudian ada 10 juta dikembalikan. Ketemu lagi 20 juta lebih dikembalikan. Utuh. Nah, ini Pak Gatuh. Dan belum lagi ada, beliau sampaikan ada STNK, ada yang macam-macam dan beliau kembalikan. Kalau ada alamatnya, beliau hantar sampai setengah hari. Beliau tiap hari bangun jam 4 pagi, Pak. Dan penghasilan beliau tidak pernah lebih dari 1,5 sampai 1,5 juta. Jadi kalau saya bilang, tambah jujur setia, mungkin Bapak juga ini lebih menjalankan buku daripada kita. Nah sekarang saya mau tanya Pak Jubaidi, depan kita ini ada Bapak Presiden. Nah sekarang depan Bapak Presiden, Pak Jubaidi ingin menyampaikan apa? Mau ngomong apa atau perasaan apa? Nah depan langsung, monggo saya kasih ini jarang-jarang ke Pak Jubaidi. Depan Bapak Presiden langsung, coba, mau apa? Terserah. Tema yang bisa saya sampaikan kepada kita semua.
Nadir dari Jogja yang di kan saya tidur hari pertama karena AC-nya kedinginan di hotel dia mati semua. Emang mati nggak bisa lah ya. Tapi alhamdulillah. Ya, inilah kadang-kadang memang kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak merenung, lebih banyak mendengar, menghayati dari orang-orang seperti Pak Jubaidi ini. Terima kasih Pak Jubaidi ya. Silakan kembali lagi. Yo. Ya, memang saya ingin ya terpaksa ada Pak Jokowi buka bersama. Nah kebetulan saya juga diundang di sini, diterbangkan di sini dengan Bapak siapa itu ya, ikut kumpul. Tapi memang sengaja dikenalkan dengan Bapak Jokowi ya, otomatis saya kepingin dapat tantangan dengan kalau boleh ya minta difoto. Saya begitu memang saya ternyata. Ternyata Bapak Presiden mau ini tadi dua kali ya mau malah ngoyak saya. Ya, saya juga ya terima kasih kan saya tukang sampah, tukang gerobak, tukang memunguti sampah di person-person itu Pak. Memang person saya ingin ambil sampah pribadi Pak, perseorangan itu sejumlah 57 kakak. Perkakanya 50 Pak per bulan. Jadi bayaran saya itu ya nah cukup untuk makan setiap hari dengan bayar kos itu. Tapi kan hasil saya sendiri, jerih payah sendiri. Itu loh Pak jelasnya.